kawasan wisata religius nan Ampel itu jual kurma-kurma itu banyak itu. Ampel Fuji. Tembusannya masuk ke Ampel. Itu parkirannya bis sebelah kiri. Wisata Ampel. Ini kita tadi dari sebelah Gus Royal Hotel. Nah, ini kita lurus sana ini dengan Ampel Religi. Kondisi sore hari normal dulu. Kondisinya seperti apa? Saat ini normal ya. Belakangnya PT Boma Indra, ini Radina. Jalan Sukodono. Nah ini kita buka. Di sini tampaknya banyak jual barangkali makanan-makanan Rumah Sakit Al Irsyad. Tepung Jatim, ada sate ayam, sate kambing. Kondisinya seperti ini ya, hari-hari masih Ampel belok kiri ya. Kiri kan ini banyak gang-gang tembus ke di sebelah sana, sebelah apa? Ting arah makanan sampai lah. Ini kan kita sebelah belakangnya, silanya seperti itu. Nah, kita juga lewat depannya itu. Depannya ada gang-gang banyak, kita ada ambil melati, banyak juga kabul-kabul barangkali ini ya. Cuma yang jual kurma di sini masih, saya kira masih belum ada. Jalan Sasa. Jalan ini kelas sekali, kayak mau jalan-jalan ke Italia. Ini jalan Sasa. Ini lurus, ini mau ada jual kurma-kurma itu banyak itu. Jadi kan jalan. Ada parkiran. Oh, ini tembusnya banyak Ampel sebelah kiri itu Ampel Fuji. Tembusannya masuk ke Ampel. Pas jualan itu jual kopi, jual apa-apa, banyak orang Arab yang jual ya. Ini orang yang jual tuh Arab. Sebenarnya macam-macam semua. Sana itu dari arah apa? Di tengah kota itu ya. Dari arah Undaan ini kita belok kiri. Lah ini kawasan Ampelnya ini yang berarti satunya seperti sungai itu. Di sini banyak jual-jual kurma di sini sore-sore. Ini Ampel Kembang jalan itu apa itu? Ampel Kembang. Nah, itu zona parkir sebelah kiri. Itu
Ampel, Kusuma Besar. Ampel Keraton. Di depan. Nah itu sebelah kiri itu tempatnya itu Ampel masuk sebelah kiri itu yang ini masuk ya. Ini sebelah kiri ini parkiran dan banyak jual-jual kurma sekitar sini. Banyak jual kurma. Nanti di ujung itu ada pasari juga, ada pasari dengan Ampel. Ini ya, Inang Bok. Putar balik ini, kalau lurus kan nanti tembus ke yang tadi itu, kita putar, kita tunjukkan parkiran itu. Nah itu parkiran bis sebelah kiri. Itu parkirannya bis-bis, kalau Ampel parkir di situ, parkir bus kita Ampel ke sana. Bu, naik orang ini naik dia nyebrang ke sini. Itu naik sebelah kanan itu ada jembatan nyebrangan naik ke sana. Ini kita akan lurus tembusnya belok kiri ke arah Kembang Kebun, kak lurus ke arah Undaan. Seperti itu perjalanan kita mengelilingi kawasan religi Sunan Ampel. Jangan lupa saksikan terus petualangan kita sama Marco Family Team. Jangan lupa like dan subscribe-nya di bawah sini ya. Ayo le, jalan-jalan.